Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman menegaskan kepada 32 peserta pasukan pengibar bendera atau Paskibra Kabupaten Sukabumi agar menanamkan keseriusan dalam mengikuti bimbingan dari para pelatih karena suksesnya upacara HUT RI ditentukan pada hari ini. Demikian disampaikan Sekda saat membuka pembekalan kegiatan Pradiklat calon Paskibraka Kabupaten Sukabumi di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Kamis 22 Juni 2023. Sekda Ade menyebut 32 peserta ini adalah generasi muda yang membanggakan baik keluarga, sekolah maupun pemerintah daerah karena dari 420 calon Paskibraka hanya 32 peserta inilah yang terbaik. Sementara itu Kepala Bakes Bangpol Tri Romadono menjelaskan penerimaan calon Paskibraka tahun 2023 dilaksanakan secara online. Dibuka sejak tanggal 24 Februari hingga 4 Maret 2023 yang diikuti oleh 420 peserta yang mendaftar. Namun lolos secara administrasi sebanyak 334 peserta dan kuota terpilih 32 peserta terdiri dari 14 putra dan putri, 18 putri. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Kami TV melaporkan.